Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera. Anda bersama-sama kami di Karpet Merah Festival Film Malaysia ke-21 dari Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya. Dan saya Zain Alam Kadir. Dan saya Hannah Tan. Ini merupakan malam yang telah dinanti-nantikan oleh semua penggiat filem tanah air dan karyawan. Pada tahun ini, Festival Film Malaysia telah masuk ke tahun yang ke-21 yang juga merupakan acara kemuncak bagi industri filem Malaysia dengan tema Ke Arah Kecemerlangan Filem Malaysia. Ya, memang cemerlang. Kalau anda berada di sini, memang cemerlang. Semua orang dalam keadaan yang sungguh excited kerana menanti siapakah bakal menang. Tapi kita ingatkan juga sekali lagi, walaupun kata dah 21 tahun, sebenarnya pada mula-mulanya Festival Film Malaysia diadakan adalah pada 13 Februari April 1980 dan pada masa itu di Hotel Hilton, Nirvana Ballroom. Dan jika anda ingat lagi, pada masa itu Tan Sri Jin Samsudin memenangi pengarah terbaik dan pelakon lelaki terbaik untuk filem Tiada Esok Bagimu. Memang betul. Dan juga jika anda ingat lagi, ada satu ungkapan yang memang takkan dilupakan. Kerana pada ketika itu, Azlan Idawati telah memenangi anugerah pelakon wanita terbaik untuk filem Esok Masih Ada. Dan katanya, lihatlah dunia, aku anak wayang. Legenda. Dan kalau anda ingat juga lagi, ada seorang gadis kecil menunjukkan taring pada masa itu. Dan gadis kecil itu ialah Fauzia Datuk Ahmad Daud yang pada ketika itu menang pelakon harapan wanita untuk filem Ceritaku Ceritamu yang diarahkan pula oleh Allahyarham ibunya sendiri, Seniwati Sa'dia. Banyak cerita, Hana. Itulah, memang betul kata Alam itu. Ya. Tapi malam ni kan, selain daripada memberi penghargaan kepada para penggiat filem tanah air dan karyawan, secara tidak langsung, semua para penggiat filem, karyawan dan artis-artis tak kira lama atau baru sama ada terlibat atau tidak dalam industri perfilman Malaysia, semuanya berkampung di sini. Memang tapi, meriah, memang ramai sangat. Tapi siapa? Tapi soalannya, siapa pula yang ada? Siapa yang bakal lalu di Karpet Merah? Kita tengok apa yang berlaku di atas sana bersama Awal Asyari dan juga Iyad. Silakan, Awal.